Jumlah saham mengalami kenaikan harga terbesar seiring dengan pertumbuhan positif IHSG pada pekan lalu. Dalam jajaran top gainers, saham PT Bank Artos Indonesia TBK meroket lebih dari 100%, yakni 174,36% menjadi Rp535. Berdasarkan data BEI, IHSG naik 0,07% ke level 6.286,66 pada penutupan perdagangan akhir pekan. Dibanding level penutupan perdagangan pekan sebelumnya mencapai 79,47 miliar lembar saham senilai Rp40,42 triliun. Saham PT Bank Artos Indonesia, Arto, meroket lebih dari 100% dengan kenaikan 174,36% menjadi Rp536. Ikut mencatat lonjakan lebih dari 100% sekaligus runner-up top gainers, yaitu saham PT Pollux Property Indonesia TBK, POL, meroket 141%.